Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan selamat pagi pada saat saya upload ya. Bertemu lagi dengan Dian Sofian Channel. Pagi ini atau sore ini saya sedang berada di area stasiun Cicalengka teman-teman. Saya ingin melihat perkembangan terbaru dari stasiun Cicalengka, baik itu bangunan maupun treknya. Dan seperti kita lihat di sini teman-teman ya, untuk untuk bangunan memang sudah terlihat rapi ya, sudah hampir 95% ya sepertinya. Tinggal yang pelengkap-pelengkapnya aja, tinggal fasilitas pendukungnya. Kalau untuk stasiunnya sudah rapi ya teman-teman, sudah bagus, kelihatan megah dari sini. Nah, tapi untuk treknya, saya kemarin penasaran apakah sudah selesai atau belum untuk yang jalur 3, 4, dan 5. Ternyata untuk jalur yang 3, 4, dan 5 itu masih dalam proses pengerukan ya. Seperti kita lihat di depan area stasiun itu masih terdapat dua eskavator ya. Eskavator yang kecil dan eskavator yang besar. Itu sedang mengeruk, teman-teman, meratakan tekstur yang ada di depan stasiun untuk nantinya dipasang rel atau jalur 4 dan 5. Sedangkan kalau kita lihat ya untuk jalur 3-nya. Nah, ini untuk jalur 3-nya teman-teman melengkung ya. Terlihat melengkung karena ini akan dipakai untuk lintasan kereta api yang berjalan langsung baik dari arah barat maupun dari arah timur teman-teman. Pintu perlintasan di JPL 193 sudah menutup teman-teman. Sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Kuta Jaya Selatan. Sudah terlihat ya. Kereta api Kuta Jaya Selatan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo menuju tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Persiapan melintas langsung di stasiun Cicalengka. Jalan kereta api Kuta Jaya Selatan, semoga lancar, selamat sampai tujuan di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Nah teman-teman, posisi terbaru ya, terupdate perkembangan stasiun Cicalengka beserta treknya itu seperti kita lihat ya, sudah megah dan untuk pembangunan trek masih dilakukan. Itu eskavator masih beroperasi.
untuk meratakan ya, atau mengeruk lahan yang nanti akan dipakai untuk jalur 3, 4, dan 5 teman-teman. Tapi saya masih penasaran untuk stasiun Cicalengka ini, apakah nanti ada 4 jalur atau 5 jalur, masih ragu ya. Yang pasti nanti untuk posisi treknya itu yang jalur 1 ada di sebelah utara berarti ya. Jalur 1 di sebelah utara, jalur 2 yang ini yang yang mendekati peron ini, dan jalur 3 jalur barusan yang dilewatin oleh kereta api Kota Jaya Selatan, dan jalur 4 serta 5 kalau misalkan memang 5 ya, itu di area yang sedang dikeruk di depan sana teman-teman, yang sedang diratakan oleh ekskavator ya. Masih penasaran apakah nanti ada 5 jalur atau 4 jalur di sini? Nanti kita lihat ya. Dan saya akan rajin-rajin ke sini lagi teman-teman untuk mengabadikan perkembangan terbaru dari area stasiun Cicalengka ya. Dan insya Allah mungkin untuk mengabadikan momennya tidak akan berhenti ya sampai selesai teman-teman. Jadi nanti bisa terlihat perkembangan ya, tahapan-tahapan dari pembangunan stasiun Cicalengka dan jalurnya. Pintu perlintasan sudah menutup kembali teman-teman. Sebentar lagi segera melintas langsung di stasiun Cicalengka kereta api Malabar yang diberangkatkan dari stasiun Malang menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Sekarang untuk kereta api jarak jauh sudah tidak berhenti ya di sini teman-teman, di stasiun Rancaekek, maksudnya di stasiun Cicalengka. Sekarang sudah tidak berhenti karena memang sudah selesai untuk sinyal elektriknya sudah jalan semua. Jadi untuk kereta api jarak jauh sekarang langsung ya di sini. Pintu perlintasan sudah menutup ya, tapi motor tetap pada nerobos ya, nggak mau nunggu, padahal sabar sedikit ya. Kereta api Malabar sudah terlihat dari sini teman-teman, persiapan melintas langsung di stasiun Cicalengka. Unik ya jalurnya di area stasiun berbelok teman-teman, dan ini tentu saja hanya sementara ya.
Selamat jalan kereta api Malabar. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Tujuan akhir stasiun Bandung. Teman-teman, kalau kita melihat ke arah sebelah sini ya, sebelah barat, ternyata ada yang hilang di sini ya. Terakhir saya hunting di sini masih ada, teman-teman. Dan sekarang sudah hilang. Karena tugasnya tergantikan oleh elektrik, teman-teman ya. Apa dia? Apa itu? Sinyal, teman-teman. Sinyal mekanik yang tadinya terpasang di sini sekarang sudah tidak ada, sudah dibongkar ya. Tadinya saya ingin mengabadikan proses pembongkarannya, tapi aduh, nggak tahu hari apa nih, ternyata sudah dibongkar, teman-teman. Dan sinyalnya pun sudah tidak ada ya. Waktu itu ada dua ya, yang masih belum dibongkar satu, dan yang tersimpan di sini satu waktu itu tiangnya. Sekarang sudah tidak ada, teman-teman. Sekarang tinggal bekasnya saja ya. Nah, ini dia bekas pondasi atau alas dari sinyal mekanik yang sekarang fungsinya sudah digantikan oleh sinyal elektrik, teman-teman. Selamat tinggal sinyal mekanik dan selamat datang sinyal elektrik. Padahal bagus ya, itu unik ya. Terlihat gimana ya? Jadi karena mungkin sudah lama ya, dari zaman baheula, teman-teman. Jadi kalau melihat sinyal mekanik itu unik. Dan sekarang harus dibongkar, teman-teman. Dan sudah dibongkar. Nggak tahu, kayaknya yang sebelah sana yang sinyal masuk stasiun Cisalengka dari arah Haur Pubur, sepertinya sudah dibongkar juga ya, teman-teman. Nanti kita lihat ke sana kalau misalkan kita hunting di Tiber Leles ya. Di Tiber Cisalengka. Nah, ini teman-teman ya. Alas dari sinyal mekanik yang sekarang sudah dibongkar. Dan seperti kita lihat nih, masih ada sisanya di sini. Dipotongnya dari sini ternyata. Sedih ya. Sinyal mekaniknya sudah hilang. Dan kita lihat di sebelah sini. Nah, itu yang nempel di atas ya. Nempel di palang sinyal mekanik. Oke, teman-teman, pintu perlintasan sudah menutup kembali. Sebentar lagi akan segera masuk di sini kereta api commuter line lokal Bandung Raya Ekonomi yang diberangkatkan dari stasiun Padalarang menuju tujuan akhir stasiun Cicalengka. Thank you.
kereta api lokal commuter line lokal Bandung Raya Ekonomi masuk di jalur 1 stasiun Cisalengka, dan selanjutnya nanti akan diberangkatkan kembali ya menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Dan tentu saja nanti lokomotifnya akan dipindahkan ya ke arah sebelah sini, mengarah ke area barat ya. Nanti kita akan menunggu langsirnya juga, sekalian menunggu kereta api Argo Wilis melintas di stasiun Cisalengka. Pintu perlintasan sudah menutup kembali teman-teman. Sebentar lagi segera melintas di sini kereta api Argo Wilis yang diberangkatkan awal dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Selamat jalan kereta api Argo Wilis, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Bandung. Teman-teman, sebentar lagi akan ada langsiran ya kereta lokomotif TC201 yang tadi berdinas kereta commuter line lokal Bandung Raya Ekonomi, berpindah tempat ya. Jadi mengarah ke sebelah barat ini nantinya. Ternyata ada siapa di situ? Ada Mang Irin teman-teman. Datang tadi jemput, pulang tadi antar, tiba-tiba ada ya Mang Irin ya. Asli teman-teman, kita nggak janjian loh. Ini tiba-tiba ada aja di situ Mang Irin. Kang pakai kereta yang barusan yang lokal ya? Ya.
Pintu perlintasan sudah menutup kembali, teman-teman. Sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Malabar yang diberangkatkan awal dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Malang. Jalan kereta api Malabar, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Malang. Oke teman-teman, sebagai video terakhir untuk hunting hari ini atau sore ini di area sebelah barat stasiun Cisalengka. Sebentar lagi diberangkatkan dari stasiun Cisalengka kereta api Commuter Line lokal Bandung Raya Ekonomi menuju tujuan akhir stasiun Padalarang, dan kebetulan Mang Irin naik kereta ini ya, tadi hanya sebentar di sini, pulang lagi. Datang tadi jemput, pulang tadi antar teman-teman, si Mang Irin. Kita tunggu ya kereta api Commuter Line diberangkatkan dari stasiun Cicalengka. Jalan kereta api Commuter Line, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Padalarang. Wilujeng Mang Irin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di lintas Daop 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sofian Channel. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.